Polis berjaya menyelesaikan 21 kes samun dan curi kenderaan di Kedah dan Perlis susulan penahanan 5 anggota kumpulan geng Pon Mahiran termasuk ketuanya dalam beberapa serbuan bermula 8 Januari lalu. 7 kenderaan yang dicuri turut ditemui semula. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Muhammad Rozi Jidin berkata, kelima-lima suspek ditahan di beberapa lokasi sekitar Pendang, Kota Sarang Semut dan Gurun. Beberapa peralatan dipercayai diguna untuk melakukan kegiatan samun serta barangan curi dirampas. MO-nya ialah mereka membuat pecah rumah, membawa lari kenderaan yang berada di garaj dan juga meninggalkan kenderaan setelah melakukan kegiatan jenayah yang lain. Dan itu sebabnya ada kejadian-kejadian kita dapati kereta ditinggalkan dalam seperti di Penang pun ada kita jumpa, di Kubang Pasu pun ada, di Jitra di Sungai Petani pun ada. Ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek berusia 24 hingga 37 tahun itu positif dadah.